709 karateka dari 27 dojo yang berasal dari Kabupaten Kota Sumatera bagian selatan mengikuti pertandingan karate yang memperebutkan Piala Dandim 0409 Rejang Lebong. Dandim 0409 Rejang Lebong, Letkol ARH M. Ervan Yuli Saputra mengatakan, atlet karate yang mengikuti pertandingan mulai dari kategori usia dini hingga veteran dengan usia 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun lebih, yang terdiri dalam kelas festival sebanyak 633, kelas open 510 kelas, dan kelas beregu sebanyak 17 tim. Untuk kegiatan Dandim Cup Open Karate Dandim 0409 Rejang Lebong ini, kita diikuti oleh 27 dojo. Ini semuanya hadir mulai dari Rejang Lebong sendiri dan semua kabupaten yang ada di provinsi Bengkulu, termasuk kota dan juga ada yang dari. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rejang Lebong, Reza Palepi, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan Kodim. Belum lama ini, karateka binaan Kodim 0409 Rejang Lebong juga merebut juara di Kejurda Karate Provinsi Bengkulu. Pertandingan karate ini diselenggarakan dalam memeriahkan ulang tahun ke-79 TNI serta menjadi ajang mengasah kemampuan karateka dari berbagai wilayah. Handril Walinata, RBTV melaporkan.